kasih Puan Yang Ketua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Pengangkutan melalui agensinya, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya, MIROS, sentiasa menyemak secara berterusan syarat-syarat permohonan lesen terhadap semua jenis kelas lesen termasuklah kelas lesen B penuh. Hal ini bagi memastikan pemegang lesen terlibat mempunyai kompetensi dan kemahiran pengendalian kenderaan motor di dalam sesuatu kelas lesen berkaitan demi keselamatan semua pengguna jalan raya secara keseluruhannya. Berdasarkan semakan terkini, syarat dan dalam permohonan lesen bagi kelas B penuh adalah membadai seperti yang ditetapkan pada masa ketika ini. Walau bagaimanapun, Kementerian Pengangkutan akan sentiasa menyemak dan menambah baik kaedah-kaedah berkaitan pengangkutan jalan dari masa ke semasa bagi memastikan keselamatan jalan raya berada pada tahap yang tertinggi. Terima kasih. Padang Serai. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan saya mohon penjelasan, apakah perancangan kementerian dalam usaha memperluaskan program MyLesen tahun 2024 seperti yang disyorkan dalam sidang parlimen yang lepas untuk menawarkan lebih ramai golongan B40 dan belia bagi mendapatkan lesen secara percuma. Soalan tambahan saya yang kedua, Yang Amat Menteri. Saya mohon Menteri dan Kementerian jelaskan apakah langkah-langkah yang sedang dan telah diambil Kementerian setelah melihat kemalangan yang melibatkan kenderaan-kenderaan berat seperti trailer dan lori kontainer yang berlaku di Simpang Pulai 2-3 minggu lalu dan 2 hari lalu berlaku pula sekali lagi lori tepung kemalangan di Simpang Pulai. Mohon jawapan Menteri. Puan Ketua, terima kasih. Yang pertamanya berkenaan dengan program lesen B2. Memang pada tahun ini kita berhasrat untuk menambah bilangan penerima ataupun pemohon yang diberikan program ini secara percuma. Antara inisiatif yang telah dilakukan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia ialah kita sedang melaksanakan beberapa siri nombor-nombor pendaftaran khas yang terbaru ini, baru-baru ini telah pun kita lancarkan satu nombor siri khas iaitu GO, di mana pendapatan yang dijana melalui siri nombor khas ini sebanyak 17 juta. Separuh daripada jumlah hasil itu akan dikembalikan kepada Kementerian Pengangkutan untuk melaksanakan pelbagai inisiatif. Antaranya termasuklah untuk di lesen B2 ini. Jadi pada tahun ini kita harap dapat diperluaskan lebih ramai golongan B40 mendapat manfaat daripada program ini. Termasuklah di negeri Kedah. Yang keduanya berkenaan dengan lori-lori trailer ini. Pemantauan dan juga penguasaan yang lebih ketat akan terus dilaksanakan. Dan ini sesuatu yang secara berterusan. Ia bukannya secara bermusim tetapi secara berterusan. Dari segi untuk memastikan kenderaan-kenderaan berat ini tidak overloading. Ini memang penguasaan bertambahan. Dan di Debor Raya kita akan cuba melihat pelbagai pendekatan baru. Termasuklah antaranya yang telah pun kita telah kenal pasti ialah kita memasang weight in motion. Supaya mana-mana kenderaan berat apabila dia keluar ataupun masuk dalam Debor Raya, kita tahu sama ada kenderaan itu melebihi muatan yang dibenarkan atau tidak. Ini sedang kita laksanakan dan kita harap weight in motion ini dapat kita lancarkan dalam masa terdekat ini supaya mengurangkan kenderaan-kenderaan berat yang overloading ini masuk ke dalam Debor Raya. Terima kasih. Sungai Petani. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, kalau kita lihat banyak kes-kes yang berlaku di jalan raya yang viral juga baru-baru ini, setelah dibawa ke mahkamah dan sebagainya, ternyata orang ini adalah pemegang kad OKU. Dan saya ingin bertanya untuk renew license memandu, adakah kerajaan akan lebih ketatkan lagi syarat-syaratnya supaya pemegang-pemegang kad OKU ini bagaimana untuk kita lihat atau monitor tahap kesihatan mereka dan apakah jaminan kerajaan supaya pemandu-pemandu yang memegang kad OKU ini tidak membahayakan pengguna jalan raya? Terima kasih. Saya rasa untuk pemegang-pemegang kad OKU ini kaedahnya seperti biasa. Tetapi untuk pemegang-pemegang lesen sedia ada, untuk mereka renew lesen, sekarang ini tak ada syarat tambahan. Kalau kita nak letakkan syarat tambahan pula, nanti orang akan bising. Setiap tahun nak renew lesen,
perlu dikepilkan laporan kesihatan dan sebagainya. Ia hanya terpakai untuk pemegang-pemegang lesen kenderaan perdagangan. Dia perlu ada medical report dan sebagainya. Tetapi untuk pemegang lesen D umpamanya, dia tidak diperlukan. Tetapi saya rasa adalah penting untuk pemandu-pemandu tersebut, mereka supaya lebih bertanggungjawab. Kalau mereka dikategorikan sebagai pemandu OKU, maka dia perlu memberikan maklumat itu kepada pihak JBJ. Terima kasih.